JB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Ini adalah Hyundai Staria. Baru dilaunchingkan pada tanggal 20 Agustus di Indonesia dan bulan sebelumnya sudah ada di dunia. Dan kabar gembiranya ada dua versi yang masuk di Indonesia dan versi yang ini adalah versi 7-seater. Nah, ini adalah versi tertinggi dengan semua kualitas premium dan pastinya menjadi penantang terbesar mobil yang sudah ada big MPV sebelumnya. Pasti teman-teman sudah tahu, sebut saja Alphard. Berapa harganya dan apa saja fitur keunggulan dari mobil ini? Kita akan bahas selengkapnya di BB Auto Channel. Jadi subscribe bagi yang belum subscribe dan juga follow akun Instagram BB Auto Channel. Dan untuk pembelian bisa hubungin nomor yang ada di sini dan di kolom deskripsi. Dan juga detail spesifikasi mobil ini ada di Telegram BB Auto. Jadi join grup ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita bahas eksterior, interior, dan harga serta keunggulan dari Hyundai Staria. Dari sisi eksterior, dia memiliki panjang yang lebih panjang di kelasnya, 5,9 meter, dan lebar yang lebih lebar, 1,9 meter. Dibandingkan Alphard yang tertinggi pun, dia lebih panjang dan lebih lebar. Dan tingginya pun 1,9 meter, jadi ini secara dimensi lebih lega. Nah, bagaimana ruang di dalam? Kita akan bahas lebih detail. Untuk tipe, Hyundai Staria ini ada dua tipe yang masuk di Indonesia. Yang pertama, 7-seater, tipe yang paling premium, dan 9-seater, tipe yang di bawahnya. Untuk tipe 7-seater ini, dari sisi eksterior, teman-teman bisa lihat ada berapa opsi pilihan. Yang di depan saya ini adalah warna hitam dengan clear chrome beige yang bisa dilihat juga pada sisi kaca spion dan juga senada dengan velg. Oke teman-teman, untuk dari sisi mesin bisa teman-teman lihat ini adalah 2200cc 177 horsepower dengan torsi hampir yang paling besar di kelasnya, 400 Nm. Nah, teman-teman bisa dengar, ini adalah suara mesin diesel yang jelas ini memiliki turbo, teman-teman. Dan ini berbeda dengan Hyundai yang di sini. Nah, karena memang Hyundai ingin merebadge brand-brand yang masuk di Indonesia adalah segmen middle premium sampai upper premium. Sehingga pilihan mesin yang diberikan adalah pilihan mesin terbaru. Dan mesin ini sangat bertenaga untuk membawa bobot yang besar, bodinya besar, dan yang pasti boleh diadu dengan kompetitornya. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di dalam interior dari Hyundai Staria. Bisa dilihat ini lingkar kemudinya kelihatan compact banget teman-teman. Dan bisa dilihat ini ada shift by wire. Jadi teknologi terbaru dari Hyundai, semua dari Palisade dan dari Santa Fe juga mirip, karena dia hanya tinggal pencet-pencet saja sudah bisa otomatis transmisi berpindah. Nah, kita di bagian depan ada beberapa MID yang menurut saya ini futuristis sekali, karena bisa dilihat ada tire pressure. Dan ini adalah fitur 3 dimensi kelihatan, jadi semacam auto 360 dan ya mode berkendara dan lain-lain. Dan kalau teman-teman lihat di sini materialnya sudah premium ya. Untuk handlebar-nya dia sudah bahan soft touch dan apabila dibuka di sini ada kompartemen. Wow. Hyundai Staria ini kompartemennya banyak sekali teman-teman. Di depan ini apabila dibuka ada lagi. Dan di bagian samping pengemudi ada lagi kompartemen. Jadi di depan saja sudah ada 3 dan ada lagi untuk tempat kitchen. Oh, ini tempat minum bottle holder ya. Nah, jadi lengkap semuanya. Dan apabila kalian melihat ke atas, ini adalah sunroof yang bisa dibuka. Untuk bahan material
kabin ini sudah suit ya teman-teman. Jadi ini sudah keren banget. Nah, ini lega banget teman-teman. Nanti kita akan review lebih dalam lagi mengenai interior. Teman-teman bisa lihat ini adalah fitur auto 360. Ya, jadi ini bisa melihat untuk 360 derajat semua sisi dari mobil ini. Ada juga angel eyes. Nah, ada bird eyes view. Jadi teman-teman, ini unik sekali untuk bagian interior karena dia memiliki tinggi. Jadi pada saat kita di bagian sisi driver ini ada kaca yang sangat besar sekali di bagian kanan. Nah, tapi mobil ini dibuat khusus untuk bagian penumpang. Kita lihat impresi saya duduk di dalam. Dari interior mobil ini, teman-teman bisa dilihat memiliki elegan yang sangat tinggi, premium sekali. Dari sisi audio system, dia dilengkapi 12 speaker Bose, tidak tanggung-tanggung. Dan yang membedakan 7 dan 9 seater, audionya yang ini 12 Bose, yang 9 standar 7 speaker. Nah, bisa dilihat di sini sangat mewah sekali, ada ambience light di tengah. Dan nah, untuk bagian belakang juga dilengkapi panoramic sunroof yang besar sekali, tidak hanya di depan. Jadi sangat nyaman sekali pastinya untuk teman-teman menikmati perjalanan jauh. Ini adalah gambaran bagaimana nyamannya di sisi baris kedua. Nah, teman-teman bisa lihat ini legroom-nya lega sekali. Nah, hanya dengan satu sentuhan sudah otomatis tertutup. Dan yang pasti ada fitur yang sangat keren banget. Hanya dengan satu sentuhan kita bisa menikmati indahnya pemandangan di atas dan tidur. Aduh, di sini ada head support yang memastikan kita tidak terjatuh-jatuh. Wow. Tidak ada kata-kata lagi yang mempresentasikannya. Sangat nyaman sekali. Dan di sini ada penghangat dan pendingin kursi. Jadi ini teman-teman sangat lega sekali. Apabila ingin merubah kita ke belakang, bisa ada Eli yang bisa mensupport dan ada cup holder juga. Ya, oke. Dari fitur kursi, ini ada fitur untuk mendekatkan antara sisi kiri ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya yang bawa anak bisa mendekatkan dan bisa menjauhkan lagi. Untuk fitur yang di setting bisa meeting itu di yang tipe 9 seater. Nah, untuk harga sendiri 7 seater dan 9 seater harganya resminya ada di kolom deskripsi, teman-teman. Ini adalah panel di dalam bagian depan dengan lampu Staria. Ini elegan sekali ya, teman-teman ya. Nah, untuk AC dia ada di bagian atas semua, teman-teman. Pastinya kita pengen banget ngerasain experience bagaimana berjalan mobil ini dan test drive. Selengkapnya akan kita review pada review yang lebih lengkap. Jadi, teman-teman, ini adalah review first impression dari BB Auto. Pastikan kalian subscribe dan kita akan review lebih lengkap lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bung Bas sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain. Dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.